Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu di dalam ruangan Renungan Pagi 6 Julai. Tajuk Renungan Pagi kita pada hari ini ialah Semua Jenis Ikan. Ayat kunci terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 6 hingga 8. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung kerana mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ketika murid-murid menjadi nelayan di Laut Galilea, saya yakin di sana terdapat lebih daripada satu jenis ikan untuk ditangkap. Seperti yang diketahui oleh mana-mana nelayan, ikan yang berbeza memerlukan umpan yang berbeza dan strategi yang berbeza. Beberapa ikan suka berenang di air yang lebih dalam, manakala yang lain suka berada berdekatan dengan pantai. Beberapa ikan suka melihat ulat, manakala yang lain suka melihat umpan jenis lain. Seorang nelayan yang bijak mengubah taktiknya untuk setiap jenis ikan. Pada hari Pentakosta, para murid keluar dari ruang atas dan menemui ramai orang dari negeri-negeri jauh yang telah datang untuk menyembah di Yerusalem pada perayaan tahunan. Kebanyakan penziarah ini adalah daripada etnik Yahudi yang sekarang telah mengamalkan bahasa dan budaya di tempat-tempat di mana mereka tinggal. Untuk menemui orang-orang ini dengan lebih efektif, Roh Kudus membolehkan para murid untuk bercakap dan memahami bahasa asing dengan sempurna. Sesungguhnya pada waktu itu sangat jarang bagi sesiapa pun bercakap lebih daripada dialek mereka sendiri, jadi para penziarah itu amat terkejut apabila mendengar orang-orang biasa dari Galilea bercakap dalam bahasa mereka sendiri. Pentakosta mengajar kita bahwa kita harus menyesuaikan message dan kaedah kita untuk menemui orang-orang di mana mereka berada apabila kita menjangkau mereka. Sama seperti Roh Kudus memberikan para murid kemampuan khusus untuk menarik dan menangkap ikan pada zaman mereka, Roh Kudus yang sama juga boleh memberi kita hikmah apabila kita bertemu dengan pelbagai jenis orang hari ini. Jadi sebelum kita berani pergi ke dunia kita hari ini, marilah kita seperti para murid di ruang atas dan berdoa agar Tuhan akan mempersiapkan kita untuk pergi dan menjadikan semua orang yang kita temui sebagai murid. Kita mungkin akan terkejut seperti para murid dahulu, bagaimana dia akan menjawab doa untuk menangkap semua jenis ikan yang berbeza-beza yang mungkin kita temui hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih dengan renungan firman Tuhan yang sudah kami pelajari tadi. Tolong kami Tuhan agar kami akan menjadi berani dan bersedia untuk mengongsikan berita kasih Tuhan kepada orang lain di sekeliling kami. Terima kasih karena doa ini kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.